kepribadian BTS dapat dilihat melalui lukisan mereka dalam program BTS in the Shop. Seperti yang diketahui, dalam BTS in the Shop, para anggota diberi kesempatan untuk beristirahat dan bersantai sambil melakukan hal-hal yang selalu ingin mereka lakukan. Dari sekian banyak hal yang mereka lakukan, melukis adalah salah satu hobi yang dilakukan semua anggota. Dan berikut ini adalah kepribadian BTS yang dilihat dari lukisan mereka yang dilansir ke Pop Times dari Korea Book. Lukisan Jin anggota tertua ini sangat sederhana namun berani. Sapuan kuasnya yang percaya diri tidak menunjukkan keraguan, yang sangat mirip dengan kepribadiannya. Suga mengambil pendekatan yang lebih lembut namun mulus pada lukisannya, menggunakan warna dalam warna yang sama untuk menciptakan lukisan yang damai dan nyaman. Ini mirip dengan kepribadiannya yang santai dan lembut. Lukisan RM menunjukkan kepribadiannya yang tampaknya telah mencampurkan berbagai teknik seni ke dalam lukisannya. Menjadi seseorang yang tertarik pada seni dan sastra, lukisannya secara sempurna menggambarkan pikirannya yang penuh dengan kreativitas dan imajinasi. Lukisan J-Hope mirip dengan kepribadiannya karena ia menggunakan teknik yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bersama dengan banyak warna, ini menggambarkan kepribadian J-Hope yang cerah dan penuh warna yang selalu menjadi pusat pesta. Jimin, alih-alih melukis secara penuh dan menggunakan kanvas, Jimin memilih untuk melukis gambar di sepatu dengan J-Hope. Gambar kecil namun halus dari pohon ini mirip dengan kepribadiannya yang penuh perhatian dan baik hati. Golden Magnet Jungkook meluangkan waktunya dengan lukisannya dan menempatkan seluruh fokusnya ke dalamnya. Ini mirip dengan kepribadiannya yang selalu bekerja tanpa lelah untuk menjadi yang terbaik. Walaupun V BTS tidak menunjukkan bakat lukisnya di BTS in the Shop, tetapi V BTS dikenal mempunyai kreativitas yang selalu ditampilkan. V tidak tertandingi, pikirannya bekerja dengan cara yang begitu indah, dan ia selalu datang dengan cara yang berbeda untuk menciptakan seni yang seperti menghirup udara segar. Ia dipenuhi dengan begitu banyak bakat dan jelas bahwa kita akan melihat semakin banyak kreasi Vante di masa depan.